Sama kita terkait Pak Prabowo ini kan, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir sering turun ke lapangan ke daerah gitu ya Pak. Tapi mungkin tidak hanya sekedar kan tugasnya sebagai Menhan, tapi juga ketemu masyarakat juga, kadang-kadang nonton konser, nonton bioskop dan sebagainya. Itu dari Gerindra apakah sebuah langkah untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo itu gimana sih Pak? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat soal nonton atau hiburan itu kan manusiawi. Kebetulan memang kalau konser Ahmad Dhani misalnya, karena beliau kenal baik dengan Ahmad Dhani yang nonton kan gitu loh, nonton konser. Kalau nonton bioskop itu adalah hal yang agak rutin beliau lakukan. Sehingga kalau itu kemudian dibilang buat meningkatkan elektabilitas, ya kan di bioskop juga cuma terbatas penontonnya kan kalau kampanye.